Oke, selamat datang di Anyus Channel. Kali ini kami akan membawakan sebuah informasi mengenai spoiler atau bocoran anime Boruto episode 70, di mana episode ini akan resmi ditayangkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan subjudul Menentang Sisi Kecemasan atau Sisi Lain Kecemasan. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa selain tanggal tayang yang sudah pasti, masih ada kemungkinan bahwa subjudul anime Boruto episode 70 masih bisa berubah tergantung terjemahan resmi Viz Media. Sedangkan sinopsis yang berhasil kami dapatkan untuk episode ini berbunyi, Metali memulai pelatihan dengan ayahnya untuk mempelajari sebuah teknik taijutsu tingkat tinggi bernama Hajimon Tonko. Namun dalam pelatihan ini, Metali masih mengalami kesulitan dalam mencegah kerusakan saraf pada dirinya dan membuatnya gagal dalam pelatihan ini. Karena itulah dia berusaha mencari sesuatu yang dapat menenangkan sarafnya. Namun sayangnya pencarian Metali ini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan, hingga pelatihannya pun dihentikan oleh Rock Lee. Kemudian di tengah kegalauannya, Metali bertemu dengan seorang pahlawan yang rela mengorbankan nyawanya di perang dunia Shinobi keempat. Ya, dia adalah Maito Gai, pengguna taijutsu terkuat sekaligus guru besar dari Rock Lee. Bila kita melihat sinopsis yang kami berikan tadi, bisa kita simpulkan bahwa pada episode ini, alur cerita akan terfokus pada salah satu teman Boruto bernama Metali yang sedang mengalami sedikit masalah dalam pelatihan bersama ayahnya. Dan di saat pelatihan tersebut dihentikan, kita akan diperlihatkan kembalinya seorang pahlawan besar yang hampir mengalahkan Madara seorang diri. Ya, dia adalah Gai Sensei, sang pengguna taijutsu terkuat saat ini. Di mana di episode ini Metali akan bertemu dengannya. Lalu sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Gai Sensei saat bertemu Metali? Menarik untuk kita nantikan. Dan menurut teman-teman, apakah Gai Sensei akan melatih Metali? Kalau menurut kami, Gai Sensei akan memberikan sedikit motivasi atau setidaknya saran kepada Metali. Kalau menurut pendapat teman-teman gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Ya, kurang lebih itulah tadi sedikit informasi mengenai spoiler atau bocoran anime Boruto episode 70 yang berhasil kami dapatkan. Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran, serta pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami dan bagi teman-teman yang ingin stay update dengan berita anime, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya. See you again in the next video. See ya!